disuruh milih. Milih sekolah apa lu milih balap? Salam raja, salam saudara, saudara sampai surga. Salam raja, salam saudara, saudara sampai surga. Hobi balap mah udah lama, tapi ditekuninnya baru 1 tahun yang lalu. Soalnya itu abang loh. Iya. Lu balap juga? Iya, dia getrek. Oh, terabat. Iya. Terus kalau orang tua, nonton balap juga? Dulu. Oh, dulu. Tapi sekarang udah enggak. Terus lu paling hobi itu motor apa? Yang paling lu seneng? Ninja. Ninja? Nah, dari orang tua ngedukung gak? Dukung. Karena terusin cita-cita. Kalau cita-cita bukan dari pembalap. Kamu dari kecil emang cita-cita mau jadi pembalap? Bukan. Jadi apa? Jadi apa ya? Apa? Jadi apa aja dah. Apa aja yang penting bermanfaat ya. Iya. Terus sekarang dari balap udah dapat hasil nggak? Kita. Ya, dari balapan lu udah dapat hasil nggak? Kalau hasil hari ini belum. Kemarin dapat. Tapi ada yang modalin ya di balap? Ada. Dengan pribadi. Motor bos. Motor bos. Oh, jadi Rangga ikut bengkel mana aja gitu? Iya. Nah, semua sama ya. Beda-beda ya. Jadi hari ini sama kemarin beda bengkelnya. Sama, tapi misalkan Ninja bawa motor siapa, ntar P3 bawa motor siapa gitu. Oh, emang boleh ya? Katanya lu tahun depan udah ada kontrak belum sih lu sama ini? Sama bengkel tetap gitu? Kalau kontrak belum. Jadi masih freelance? Iya. Terus lu pernah main di luar dari Bodisang nggak? Karena track luar mana? Di mana lu? Di Lampung juga pernah. Mekarta, Bandung. Paling jauh kemana? Lampung. Lampung. Nah, terus dari lu seorang joki nih, ada nggak sih lu joki panutan lu, idola lu? Ada. Siapa? Pak Eko. Eko Kondo? Iya. Oh, lu sampai sekarang masih ngefans? Kenapa lu ngefans? Karena cara bawanya juga dia bagus. Secara tidak langsung lu banyak belajar dari Eko Kodok dong. Nah, terus kalau misalkan lu disuruh balap, udah pernah ketemu langsung belum sama Eko-nya? Ketemu langsung kayak ketemu di trek-trek dong gini. Oh, di lintasan doang, tapi ngobrol belum ada. Tapi dia tahu enggak kalau lu fans sama dia? Tahu. Mau enggak ntar gua temuin sama dia? Mau enggak? Terus lu mau ngapain kalau lu udah ketemu Eko Kodok? Gak tahu. Ya udah pokoknya ntar gua bisa coba ngobrol, siapa tahu lagi nonton nih Om Eko Kodok, Mas Eko Kodok. Ini Rangga Lawe 74, ngefans banget. Dan ini gua salah satu idolanya Rangga juga. Karena dia kecil-kecil begini nyalinya luar biasa. Lu pernah ngalamin crash enggak sih? Kalau crash parah alhamdulillah belum. Tapi jangan bilang enggak gitu ya. Iya. Jangan bilang belum ya. Tapi kalau kendaraan ini kan pernah. Kalau kayak crash jatuh gitu dong. Pernah. Nah, lu sekarang disuruh milih sekolah apa lu milih balap? Sekolah balap. Sekolah lah. Milih sekolah. Nah, kalau sekarang lu sekolahnya lebih online tuh. Iya. Tapi di sekolah ada ekstrakurikuler balap nggak sih? Ada. Nggak ada.
Nah, pendapatan lu dari balap paling gede berapa? Paling gede? Paling gede waktu itu berapa ya? Bisa 10. Enggak, paling gede. Tapi tergantung eventnya juga ya. Iya. Nah, sekali turun yang paling lu rasain paling capek tuh ngapain sih? Nyetingnya. Hah? Nyeting. Nyetingnya paling capek? Iya. Kenapa? Proses nyeting setiap hari. Oh, gitu. Jadi emang kondisinya lu yang menentukan atau memang mekanik? Kurang apa kurang apanya? Saya joki. Lu bisa tahu? Bisa ngerasain motor ntar om ininya kurang, ntar dibetulin. Oke, nah paling sering yang menjadi kendala di saat lu nyeting apa? Paling sering banget lu ngalamin motor? Apa ya? Ada aja sih. Apa ya? Apa ya? Lu aja yang joki, lupa apalagi gua. Nah, ya, lu kan sekarang udah banyak fansnya nih. Sampai gua yang nonton pun yang komen fansnya Raga. Makasih. Nama fans lu apa namanya? Rangvers. Rangvers. Dan itu memang ada komunitasnya? Ada. Kayak grupnya gitu ada. Oh, ada grupnya, grup WA gitu. Nah, itu lu harus tanggapi, lu harus respon karena gua doain lu nih. Nah, enggak. Next-nya event dari sini event di mana? Belum ada info sih. Belum ada ya? Tapi yang jelas lu latihan terus ya? Iya. Nah, ini gua dukung banget Raga Lawe. Usia lu berapa sekarang? 13. 13 tahun? 13 tahun. Coba, bayangin. Tapi lu pertahankan. Mulai dari berat badan. Kan gak boleh gemuk ya? Gemuk dikit, lu ngomelin sama bos ya? Nah, kalau misalkan sesuatu, misalkan pernah gak sih lu ngalamin mesin jebol waktu nyeting atau apa? Pernah. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab joki, mekanik. Tanggung jawab gua joki? Berarti biayanya pun lu ikut bayar? Nah, kalau biaya enggak. Kalau biaya bos. Oh, maksudnya ya. Tapi paling tidak lu bisa tahu kenapa ini bisa jebol ya. Iya. Oke. Okay. Wah, Raga Lawe. Gua doain lu sukses dan jadi pembalap internasional ya. Amin. Ya udah, buat fans lu siapa? Rang apa? Rangvers. Rangvers. Jangan lupa follow Instagramnya Pan. Rangga. Rangga Lawe underscore 74. Rangga Lawe underscore 74. Sukses buat Rangga ya. Makasih ya. Sukses nih idola gua nih. Ini mah nggak bohong. Gue mah nggak bohong, man. Ini buat lo, yang itu buat gua. Lo belum juara aja, gue kasih helm baru. Wah, buat sekolah. Ya, buat sekolah, man. Main di Cicangkal. Belum juara, gue kasih ini dari Marjano. Nih, follow Instagramnya di Marjano Helmet ya. Nih, muat nggak? Muat. Muat. Ya. Muat. Cobain dulu. Cobain dulu, baru. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, pas banget. Coba kunci. Coba kunci. Jangan, ntar gue susah keluar. Lah, lu kunci udah? Foto. Nah, buat saudara ada yang pengen follow apa helm kayak gini, follow Instagramnya di @marjanohelmet ya. Beda warna, kita saudara. Beda klub, tetap saudara.
saudara sampai surga.